di samping Masjid Nabawi, dalam perjalanan kalau kita nak ke Masjid Ghamamah, ada satu kawasan tanah lapang yang dahulunya adalah pasar. Di pasar itu Nabi SAW kebiasaannya dia akan memberi makan seorang tua yang buta. Nabi SAW akan bagi makan dekat orang tu. Walaupun orang tu mencaci maki, orang ni buta, dia tak kenal Nabi SAW, dia hanya mendengar berita tentang Muhammad. Sambil dia buta ni, dalam keadaan dia buta, dia selalu mencerca. Dalam dekat pasar tu dia akan mengatakan, Muhammad ni orang yang jahat, Muhammad ni gila, Muhammad ni ahli sihir. Dia cakap dengan semua orang dalam pasar. Tapi waktu Nabi SAW datang memberikan makan, dia makan. Buta, dia tak nampak. Dia mencerca, menghina sambil Nabi SAW disuapkan makanan. Nabi SAW menyuapkan makanan dekat dia. Bagi makan, bagi makan. Dia masih lagi mengejek-ngejek, menghina Nabi SAW. Muhammad tu gini, Muhammad tu macam ni lah, Muhammad tu macam ni lah, macam ni lah. Nabi SAW bagi makan. Nabi tetap lembut memberikan makan. Nabi yang menyediakan makanan, Nabi menggaul, melembutkan makanan tu sampai lembut, Nabi suapkan kepada orang tua, wanita tua yang buta, diberikan lembut, lembut jadi bagi. Sampai Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar menggantikan Nabi SAW. Dia bertanya kepada anaknya, Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, ada tak perkara ataupun sesuatu yang belum aku buat, belum aku lakukan lagi? Sayyidatina Aisyah mengatakan, dulu Rasulullah biasanya pergi ke pasar memberi makan kepada seorang perempuan tua Yahudi yang buta matanya. Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar mendapatkan wanita ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah mengatakan, memberikan dia makan. Hari-hari bagi dia makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menyediakan makanan, bagi dia makan. Kemudian dia pun cuba melakukan sebagaimana Nabi SAW. Dia pun ambil makanan, dia suap. Apabila dia suapkan, diludah kembali. Dia mengatakan, ini orang lain. Tak sama dengan tangan yang memberikan makan sebelum ini. Siapa pun Nabi SAW tak kira. Orang tu mencerca dia. Orang tu mengata, memburuk-burukkan Nabi SAW. Siapa pun yang mencerca, memburuk-burukkan peribadi dia. Diri Nabi SAW, Nabi SAW cool, relax. Tetapi siapa-siapa yang mencerca Allah, Nabi SAW merah muka. Nabi SAW keluarkan pedang. Dia kata, tak sama. Orang yang sebelum ini memberi makan kepada aku, kan dulu. Dia melembutkan dulu makanan, sampai lembut, sampai cantik, barulah diberikan makanan, disuapkan ke mulut aku. Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang melakukan perbuatan itu dulu tu, yang melembutkan makanan, bagi kamu makan, orang tu dah tak ada dah. Orang tu dah wafat, dah meninggal dunia. Tahukah kamu siapakah orang itu? Orang itu adalah Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar. Menangis wanita ini, dia mengatakan, orang inilah yang aku cerca, aku kutuk, aku ejek hari-hari. Aku mengatakan yang buruk tentang dia, tapi dia sabar tiap-tiap hari memberikan aku makan. Masya Allah. Kita lihat dalam Syama'il Muhammadiyah, banyak sekali orang-orang yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Orang-orang ni orang yang tak baik datang, tapi Nabi SAW melayan dengan lembut. Kerana apa kata Nabi SAW? Kewajipan aku adalah melayan dengan baik. Walaupun dia musuh, walaupun dia orang yang tak baik, orang jahat sekalipun, aku akan melayan dia dengan baik. Akhlak Rasulullah, ya Allah, sungguh indah. Sampai akhirnya wanita Yahudi yang buta ini, yang selalu memaki dia, mencerca dia, mengherdik dia, akhirnya mengucapkan dua kalimah syahadah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.